Gak nyampe 4 juta. Gak nyampe. Gila, R3 baru, DP 15 juta, cicilan di bawah 4 juta. Betul banget. Kita kasih lebih murah aja kok. Serius, seriusan. Gue salaman dulu, pokoknya gue salaman dulu. Salaman. Lebih murah lebih dari murah. Inisial V Los. Betul. Grand Vitara. Iya. Itu harga cash. Iya, 2.400.000. 2.400.000. 8 tahun. 8 ya. Tahun. Betul. Mobil baru cicilan 2,4 juta aja. Ya. DP-nya juga bahkan cuma 17 juta doang. Iya, betul banget. Auto main lagi di Suzuki SBT Cipulir, ya. Dealer Suzuki favoritnya Sobi seluruh Indonesia. Dan seperti biasa kali ini kita ditemani sama Bro Isan. Siap. Sehat bro? Alhamdulillah. Waduh. sehat. Kok sehat nggak? Sehat. Akhirnya ya. Kita nampil lagi di sini. Ya, betul. Tapi sebelum kita bahas mobilnya lebih lengkap, alamat lengkapnya di mana? Alamat lengkap di Jalan Celduk Raya nomor 234B, Cipulir, Jakarta Selatan. Oke, kalau di Google Map berarti apa ketiknya? SBT Cipulir aja. Langsung nyampe ke sini ya, sampingnya ya, roti terkenal. Ya, oke, kalau Sobi yang pengen telepon atau ya ke Isan, nomornya di berapa? Ya, di 0812-9083-0683. Nomor ada di atas, di bawah ada, di deskripsi juga ada. Silakan kontak dan janjian langsung. Ya. Terus, melayani pembelian wilayahnya mana aja, San? Wilayah Jabodetabek. Kita... Jabodetabek, betul. Cash dan kredit dilayani. Betul banget. Garansinya secara umum Suzuki apa aja sih? Ada garansi mesin, ada garansi baterai juga. Oke. Okay. Kalau baterai kita garansi sampai 8 tahun kok. Gokil, 8 tahun. Ya. Kalau pengen tahu detailnya nanti tanya langsung deh. Siap, boleh banget. Nah, ini kita udah mejeng di depan salah satu mobil yang keren banget sih. Iya, betul banget. Dan ini pintunya 5 ya. Iya, betul. Jimny 5 pintu. Iya, benar. Ini tuh ada di sini arti dan maksudnya apakah ready atau gimana? Kalau untuk Jimny sendiri kita di bulan September ready kok. Wush, September ini ready. Ready. Yang 5 pintu ya. 5 pintu, betul banget. Gokil, jadi udah nggak perlu nunggu-nunggu lama gitu. Benar udah banget. Siap. Udah siap. Nah, kalau harga mah kayaknya nanti call aja coba langsung ya. Langsung japri aja. Kita pasti kasih harga terbaik lah. Harganya terbaik. Pasti. Cuma gini, buat gambaran aja kan cukup banyak juga yang pengen nyicil nih kayak gini nih. Kalau di luar sana kan angsuran tuh kayak 10 jutaan up. Ya, kalau pengennya di bawah 10 juta kayak 8 jutaan gitu bisa enggak sama lu? Oh, bisa banget lah. Bisa ya? Bisa banget kok. Cicilan cuma 8 jutaan aja Jimny ya. Baru tuh ya. Tapi ya, nanti betul. Tanya Isan lah. Siap, langsung aja langsung. Nah, ini berhubung udah mau hujan San, boleh. Dan ini nanti tanyanya by phone aja kita siap. Geser. Oke, boleh. Yang mobil keluarga dulu. Nah, ini karena kali ini kayaknya banyak promo nih seperti biasa ya. Silakan San. R3 ada berapa tipe? Kalau R3 kita ada 3 tipe. Yang pertama tipe GL. Kedua? GX sama R3 Cross. Cross? Iya. Udah hybrid lagi ya? Betul. Nah, ini harga lengkapnya di sini. Kita langsung ke menu utama, San. Paket-paket kredit terbaik yang bisa lo kasih buat Sobi. Pasti. Monggo, dijajal dulu. Yang pertama, paketnya apa? Mau langsung aja kalau Sobi. Langsung, to the point kita. Kita nggak basa-basi. Begitu lihat, screenshot, bayar. Bayar. Coba-coba. Nah, kita DP-nya mulai dari 15 juta. DP 15 juta R3 baru. Oke. Okay. Ya. Angsurannya? Angsurannya dari 5.700.000. Selama? 5 tahun. 5 tahun aja? Iya, betul. Berarti udah deket banget ya sama UMR ya? Iyalah pasti. Ya, lebih dikit lah dari UMR. Dikit. Tapi kan penghasilan gabungan bisa kan? Bisa banget kok. Nah, jadi bisa, aman sebenarnya. Itu buat yang kalau gajian UMR aman juga. Iya, betul. Cari pasangan yang punya penghasilan juga. Iya, betul banget. Selain yang tadi, itu kan DP-nya lumayan minim ya tadi? Lumayan minim. Ada yang lain lagi nggak? Ada dong. Kita ada tenor panjang pastinya. Tenor panjang? Tenor panjang. Ini suka nih kayak gitu. Udah kayak nyicil rumah nih, panjang. Iya, betul. Tenornya di 8 tahun. Tenor 8 tahun. Oke. Okay. Ya. DP dan angsurannya berapa? Siap, tuh? DP-nya sama 15 juta. 15 juta doang. 15 juta doang. Oke, okay, angsurannya? Okay. Angsurannya di 3.968.000. Enggak nyampe 4 juta. Enggak nyampe. Gila, R3 baru, DP 15 juta, cicilan di bawah 4 juta. Betul banget. Pantesan ya, makin banyak di jalan nih R3, karena ya. Udah terjangkau banget. Bener banget kok. Yang pasti ini mobil tuh enak dan nyaman banget. Gue beberapa kali naik R3 tuh, waduh gue jatuh cinta sama R3. Di dalam tuh kayaknya nyaman gitu, bener sama banget. Kayak inget mantan, nyaman. Aduh. Tapi ini bisa dinikmati, mantan ya, kan udah enggak, udah milik orang. Iya. Oke, okay. Tadi DP minim udah, angsuran, tenor yang panjang udah ada lagi nggak? Ada dong. Apa lagi? Ini San? Untuk yang GX Matic, DP-nya 50 juta. DP-nya 50 juta. Siap, okay. Cicilannya cuma 4.600.000. 5 tahun kok.
Gila, DP 50 juta, cicilan 4 jutaan. 4 jutaan? 5 tahun. 5 tahun. Itu tipe apa tadi? Tipe GX yang Matic. GX yang Matic lagi ya. Betul. Oke. Ada lagi kah? Atau? Ada lagi. Sebenarnya kita program 50-50. Apa itu? Ya, 50-50, cash bertahap kok. Oh, cash bertahap. Iya, jadi kalau misalkan punya uang cuma 200 juta nih. Ya kan, kalau R3 GX untuk pembelian cash 200 juta kan nggak dapat. Oke. Karena kan secara OTR di 287 ya. Jadi bayaran 50% di tahun ini. Oke. 50% lagi di tahun depan. Oh, jadi cuma 2 kali bayar? Iya, betul. Jadi cicilnya 2 kali doang gitu ya? 2 kali, betul. Oh, gitu. Nah, sudah plus asuransi. Sudah plus asuransi mobil, ORES. Asuransi jiwa juga ada. Buset. Oke. Itu berarti nggak kena bunga dong? Hitungannya nggak kena bunga kok. Jadi kayak dipelah, dibelah dua aja, dipotek iya, gitu ya? Betul banget. Dan kalau misalkan di tahun depan, Mas Isan, saya uangnya nggak sampai 50% di tahun depan, bisa dicicil lagi. Oh, jadi bayar 50% kalau nggak sanggup melunasin, bisa dicicil lagi? Bisa dicicil lagi. Enak banget ya? Enak banget ya sih. Suzuki ini makin mengerti kebutuhannya Sobi. Betul banget. Oke. Nah, kalau selain itu, yang nggak pakai DP, nggak pakai angsuran, artinya cash, maksudnya cash. Udah deg-degan aja, nggak pakai DP, nggak pakai. Kalau yang cash, itu diskonnya berapa sih sekarang? Siap, kalau untuk yang R3 sendiri, kita buka diskon di 32 juta. Buka ya? Iya. Biasanya tuh abis buka ada ditutup kan? Pasti. Kalau buka di depan publik, kalau tutup nanti ketemu lu ya? Iya, benar banget. Nah, jadi bukanya aja udah segitu. Nah, ketemulah sama Isan supaya ditutup, di tempat tertutup. Bener banget. Pasti happy. Oke, selain itu ada lagi nggak paket hitungan? Kalau untuk paket hitungan bisa ada bunga 0%, itu DP-nya di 30% aja. Cuma 30%? 30%. Berapa tahun itu? Itu di 11 bulan. 11 bulan? 11 bulan, betul. Wah, oke sih. Nah, itu buat yang suka muterin duit buat bisnis usaha, mendingan itu juga bisa. Betul banget. 30% doang ya? Iya, betul kok. Oke, R3-nya udah, kita mau lihat mobil yang lainnya deh. Siap, boleh. Yuk. Lanjut, ya. Ini dia salah satu mobil Suzuki yang keren banget, Grand Vitara. Grand Vitara. Ini tuh kelasnya apa ya? SUV ya? Compact SUV gitu ya, ceritanya? Betul banget. Waduh, berarti saingannya tuh yang inisial 3 huruf HRV gitu ya? Salah satunya? Iya, salah betul, satunya. Betul. Tapi harganya jauh lebih worth it. Pastilah kok. Gini deh, sebelum kita ngomong ke harga, ada berapa tipe Grand Vitara? Kalau Grand Vitara ada 2 tipe. Ada 2 tipe? Ada tipe GL sama GX. Ya, lengkap harganya di sini. Ya, betul. Langsung deh, kalau ini mah to the point, ini kebanyakan Sultan yang ngincer nih. Pasti. Jadi kalau harga cash-nya tuh berapa ini? Harga cash-nya kalau untuk yang 1 ton ya. Oke, yang 1 ton. Itu di 388.400. 388.400, anggaplah 388. Kemarin tuh sempat ada Sobi nih ya, lagi galau katanya. Galau kenapa tuh Sobi? Dia tuh duit tuh ada, ya. Tapi dia lagi bingung. Dianya sih naksir yang ini, tapi katanya pasangannya naksirnya mobil kompetitor. Oh. Yang muat banyak, mantannya mobil sejuta umat. Oh. Inisialnya tuh V, Los. Oh, itu kan inisialnya. Cuma mau nanya doang, San. Okay. Ini kan 388. Ya. Kalau itu kan harganya Sobi bisa cek ya, di Google tuh si inisial V, Los tuh. Bisa nggak harganya mendekati? Oh, bisa banget. Cash-nya? Bisa banget lah. Bisa banget? Bisa banget. Kok kayak gampang banget ngomongnya? Ih, mendekati gampang banget ya? Coba, sama bisa nggak? Kita kasih lebih murah aja kok. Serius? Seriusan? Gue salaman dulu. Pokoknya gue salaman dulu. Salaman. Lebih murah lebih dari murah. Inisial V Los. Betul. Grand Vitara? Iya. Itu harga cash. Sobi cek aja ya, itu harga cash-nya si inisial yang tadi itu berapa. Ini lebih murah? Iya, betul. Oke lah kalau gitu. Gila sih ini. Beda kelas, gila. Ini tuh udah ada panoramik, dari panoramik. Fitur betul. Juga udah oke. Buset. Itu sedangkan yang inisial itu kan bukan mobil SUV compact. Bukan, beda. Berarti dibanding kompetitornya kalau yang inisial 3 tadi HR dan itu jauh banget oh, ya harganya. Jauh banget lah, setengahnya enggak sih? Hampir setengahnya. Hampir. Hampir setengahnya. Jadi Sobi kalau yang cerdas kayak iklan, orang cerdas pakai Grand Vitara. Cerdas dan hemat. Nah, coba kalau mau tahu paket kreditnya kali ini. Siap. Kalau paket kredit DP mulai dari 20 juta. DP cuma 20 juta. Siap. Angsuran di 8.995 tahun. Oh, cuma 8 jutaan. Iya, betul. Gua pikir itu kayak 10 juta gitu, ternyata cuma 8 jutaan. Iya, betul. Boleh. Yang lainnya gua mau denger lagi paketnya. Ada tenor panjang juga.
Berarti 8 tahun? 8 tahun, betul. Coba berapa? DP-nya sama di 20 juta, dia cicilannya di 5.581. Oh, 5,5. Ya. Jadi Sobi bisa mulai nimbang-nimbang tuh. Betul. Lebih enak yang mana, ya, gitu kan? Betul. Dan enaknya kalau 8 tahun kan di tahun kelima bisa pelunasan langsung kok. Oh gitu ya? Iya, tanpa bunga. Oh, jadi ada opsi itu? Iya, betul. Pelunasan tanpa, apa ya, istilah penalti atau apa gitu. Penalti udah nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada sama sekali, betul. Waduh. Oke, ada lagi nggak paket hitungannya? Siap, untuk ini kita ada bunga ringan. Bunga ringan, ini siap, yang kita sukain. DP-nya di 60 juta. Cuma 60 juta. Ya, angsuran di 6.554 selama 5 tahun. Nah, itu beneran ringan. Tapi mau nanya, itu kan udah ringan banget tuh sebenarnya. Iya, betul. Kalau nggak pakai bunga bisa nggak? Pakai bunga bisa dong. Nggak pakai bunga? Nggak pakai bunga bisa. Bisa? Bisa. Oke, gokil. Potek 2 bisa? Bisa dong, bisa juga. Oh, jadi di sini semua metode bayar mau gaya apa diladenin? Siap, diladenin pasti. Gila, tapi kalau yang punya duit cash tadi harganya itu murah banget. Even kalau mau kredit pun bisa nggak pakai bunga. Iya, betul. Mobil sekeren ini. Kita siap, mau lihat lagi mobil keluarga ya, Sob? Boleh, silakan. Nah, ya, ini R3 aja udah nyaman banget. Bener. XL7, nggak usah ditanya. Lebih nyaman lagi, Sobi. Ya. Coba, ada berapa tipe kalau XL7? Kalau XL7 ada 3 tipe juga. 3 tipe. Ya. Tipe Zeta, Beta, sama Zeta, Alpha. Zeta, Beta, sama Alpha. Iya, ya, betul. Oke, yang paling tingginya adalah Alpha. Harga ada di sini. Langsung kita ke menu utama, Sen. Nggak basa-basi. Hajar paket kredit yang lu bisa kasih. Siap, DP-nya 15 juta. 15 juta doang. Angsuran. Angsuran di 5.584 5 tahun. 5 tahun ya, 5 ya, jutaan. Wah, itu sih oke banget buat nikmatin liburan sama keluarga gitu ya. Coba paket yang lain deh. Siap, ada tenor panjang pasti yang... Tenor panjang nih, ya. ini asik nih, ini asik. Tenor 8 tahun, DP 15, angsuran cuma di 3.800. Gila, R3 XL7 semewah ini cuma 3 jutaan. 3.800. Cicilannya. Wah, cakep banget. Yang lain lagi, okay, coba. Untuk yang bunga murah. Nah, ini buat yang punya duit lebih gede tabungan nih, ya, hajar DP-nya gedein, bunganya murah. Berapa sih? Ya, DP 50 juta. Cuma gocap. Siap, cicilannya 4.418 5 tahun. Tuh, 5 tahun doang. Gila, 4 jutaan doang 5 tahun DP, hajar gocap aja. Kalau punya DP-nya lebih gede lagi, lebih murah lagi. Lebih murah lagi pasti. Iya. Bisa kita custom juga, bisa langsung japri aja nggak apa-apa. Bisa. Berarti ini juga sama nih, potek 2, tanpa bunga. Ya, bisa. Bisa banget lah kok. Ada lagi nggak paketnya? Udah. Oh, udah. Karena udah disebutin semua ya. Iya, betul. Pokoknya semua gaya bisa. Iya, betul. Satu lagi. Kalau yang mau beli cash, ya gua bisikin. Diskonnya berapa? Kencang, kencang. Nah, kencengan ya. Jangan kenceng-kenceng, nanti kedengeran sama Sobi. lu buka dulu aja, nanti siap, tutupnya kan harus ketemu. Iya, benar. Diskon kita buka di 31 juta. Gua pikir tuh diskon tuh 20 juta atau 25 mentok-mentok 31 juta. 31 juta. Itu lu buka. Buka. Sobi pengen tahu tutupnya. Ketemu ya, langsung. Ya. Itu kalau di tempat lain 31 tuh udah nego, udah mentok-mentokan amat. Tempat lain mah buka cuma 20 biasanya. Ya. Gokil. Memang enggak sia-sia kita datang ke sini. Lanjut, lu situ sana. Oh, sini siap. Ini, nah, mobilnya anak muda nih sekarang. Iya. Gue sih cukup suka sebenarnya sama si Baleno. Si Baleno ini ya. Iya. Karena dia cewek kan, Mbak Leno. Mbak Leno. Pak Leno. Iya, Mas Leno. Ya pokoknya ini mobil yang sangat value for money banget sih, ya, menurut gue. Betul banget. Tipenya ada berapa tipe nih, Sang? Kalau Baleno sendiri cuma ada satu. Tinggal satu ya? Tinggal satu. Matic betul doang. Matic lagi doang, bener kok. Jadi manualnya udah nggak ada juga. Udah. Pilihan warna? Semua warna ready. Semua warna ready pokoknya. Ya. Langsung aja kalau mau beli, harganya kan di sini. Kalau mau beli cash, diskonnya. Okay. Diskonnya bukanya. Bukanya ya. Ingat, kodenya tuh bukanya, nanti ada tutupnya loh ya. Nah, gitu. Bukanya di 32 juta. Ah? Lebih gede dari itu? Iya. Gila, buka 32 juta. Lu mau nutup berapa, San? Japri aja langsung, aduh, penasaran. Kemarin tuh adek gua nanya ya, ya, katanya dibukain 25. 25. Oh, nego mentok-mentok 28, coy. Wih, enggak, kalau sama gua, Bang, 32. Itu baru buka ya? Iya, baru buka. Jadi Sobi juga yang kalau udah mulai mau SPK nih sama sales lain, tahan, sabar. Ke sini dulu. Ya, enggak akan nyesel di. Benar banget. Oke, kalau paket kreditnya. Paket kredit. Silakan. Kita sama ada tenor panjang 8 tahun. Tenor 8 tahun. DP ya, angsurannya berapa? DP-nya cuma 15 juta aja. Murah ya. Oke, okay, ya, angsurannya 4.079.000 8 tahun. 4.079 ya? Iya. Bukan 700. Bukan. Sih. Gila. Hampir 4 juta pas mobil Matic dan ini keren banget. Iya, betul. Oke, banget. Itu yang tenor panjang. Iya. Yang lain deh coba.
DP-nya mulai dari 14 juta. DP 14 juta. Siap, cicilan di 5.869. Selama 5 tahun. 5 tahun juga. 5 tahun, betul. Jadi Sobi tinggal menyesuaikan aja. Ya. Nah, ada lagi enggak? Pasti ada bunga murah. Bunga murah. Bunga murah. Ada. Gas, berapa? DP-nya 60 juta, cicilannya cuma 4.812.000. Selama 5 tahun. 5 tahun juga. Ya. Sebenarnya kalau kayak tenor tuh Sobi pengen, "Oh, gua mau nyicil 3 tahun bisa enggak?" Bisa. Bisa, bisa banget. Yang kayak tadi nggak pakai bunga juga bisa. Bisa, betul. Nah, pokoknya semua serba bisa. Ya, 50-50 juga bisa kok. 50-50 pun bisa buat bisa, ini. Bisa, pasti. Wah kayaknya ada duit kalau gitu, ya. Coba kita si putih berikutnya nih. Si putih, ya. Kemarin tuh si Dani jatuh cinta sama di mobil. Oh iya? Iya. Jatuh karena dia sempat nyoba. Gila, ternyata enak banget. Iya. Irit banget. Bener. Terhitung kedap juga di dan dalamnya. Murah banget kok harganya. Itu yang penting gitu kan. Waduh, ya pokoknya ini cocok banget buat anak muda gitu. Ini buat kuliah juga oke. Iya, oke banget. Buat kerja oke juga. Okay, buat keluarga kecil pun oke. Iya, ya, pokoknya oke banget lah. Ada berapa tipe? Siap. Kalau ini ada dua tipe. Dua tipe? Yang manual matic aja. Manual matic aja. Ya, kalau dia maticnya memang AGS ya kok. AGS sama AGS. Kayak yang dulu ya. Iya, betul. Gitu kan AGS ya, juga. Betul. Oke, harganya di sini. Emang mobil kalau sekecil ini dan se-value for money ini ada diskon gak sih? Ada dong. Berapa? Paling gocengnya. Oh, enggak dong. Kita 10 juta mentok lu kan? 15 juta. Bukanya 15 juta kok. Wah, di luar prediksi gua semua ya? 15 juta? 15 juta. Buka? Buka. Nah, tutupnya ketemuan aja. Ya, bener langsung. Oh ya udah, gak sia-sia datang ke sini. Langsung deh paket kredit. Siap, DP-nya dia mulai dari 13 juta. DP 13 juta. Ya, cicilan 4 juta pas 5 tahun. Aduh, itu murah banget. 4 juta pas 4 5 juta tahun. Pas DP 13 juta. Beli motor aja kemarin Beat baru 19 juta. 19 juta. Ini mobil ya? Mobil, betul. Enggak kehujanan, enggak kepanasan. Iya, benar banget. Asik banget. Coba kalau hitungannya yang lain. Siap. Kita ada tenor panjang. Nah, ini. DP-nya di 17 juta. DP-nya 17 juta siap. Aja. Cicilannya 2.400.000. Iya, 2.400.000. 2.400.000. 8 tahun. 8 ya. Tahun. Betul. Mobil baru cicilan 2,4 juta aja. Ya. DP-nya juga bahkan cuma 17 juta doang. Iya, betul banget. iPhone-nya si Dani aja cicilan lebih gede. Oh iya. Daripada itu. Bego dia belinya handphone. Harus beli mobil. Iya. Sobi kan pintar. Ya. Jangan ikutin jejaknya Dani, dia pengen pansos doang. Ada hitungan lain lagi nggak? Siap, kita ada bunga murah kok. Hah? Ya, DP-nya 40 juta. Cicilan cuma 2.926.000 selama 5 tahun. Astaga. Ini lebih gila lagi, 2 jutaan 5 tahun. Iya, betul. DP gedenya tapi nggak gede-gede amat juga sebenarnya. Under 50 masih oke lah. Aish, luar biasa. Ya. Bisa 50-50 nggak? 50-50 bisa banget. Makin nggak berasa dong? Iya, benar banget. Kalau yang bunga ringan banget itu? Yang 0%. Iya, 0% kok. 0% juga bisa kok. 0% juga, 0% bisa. Juga bisa. Wah, kayaknya Sobi boleh minta hitungannya tuh yang bunga 0% 11 bulan ya 11 berarti? 11 bulan, betul. Oke. Okay. Ada lagi nggak hitungannya? Hitungan disebut semua ya. Udah disebut semua. Udah disebut semua. Iya, betul. Jadi memang kita datang ke sini itu karena kita tahu karena kita punya orang dalam di Suzuki ini. Kita tahu hitung-hitungan yang terbaik yang kita hanya tampilin buat Sobi. Iya, betul. Yang pasti jangan SPK dulu di tempat lain, betul. Mendingan kontak Ihsan dulu. Siap, enggak akan nyesel. Pasti senyum kalau udah ketemu Ihsan. Benar banget. Thank you Bro Ihsan buat sama-sama waktunya hari ini. Sama-sama banget. Sobi juga terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.